Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Sidang hadirin hadirat, moga-moga kita berhati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam ceramah bulan lalu saya membawakan tajuk, lebih kurang tajuknya sesat dengan Quran. Jadi walaupun Quran itu merupakan kitab hidayah, walaupun Nabi SAW bersabda bahawa kita tak akan sesat selagi mana kita peka dengan Quran, tetapi saya nak bawakan bagaimana ada orang selewengkan Quran, ada orang selewengkan kepahaman Quran. Jadi sebab itu kita bincangkan bulan yang lalu sesat dengan Quran. Bukan Quran yang menyesatkan kita kan, jangan salah faham lah kan, bawa tajuk ke cerita ke orang kan, Ustaz Nizal kata Quran itu menyesatkan. Tidak ya. Ada orang salah gunakan ayat Quran. Sebab kalau dia suruh kita tinggalkan Quran, kita senanglah, tak apa kan, tak ada orang. Tapi dia bawa pahaman ini, dia kena guna ayat Quran lah. Guna ayat Quran, dia selewengkan dan sebagainya. Jadi sambungan daripada bulan yang lalu, pada malam ini saya nak bawa sedikit lagi perbincangan kita berkenaan dengan ciri-ciri, beberapa ciri yang kita kategorikan sebagai menyeleweng, sebagai sesat ataupun payah juga kita nak kata sesat ni orang marah kita. Pahaman-pahaman, ajaran-ajaran yang sepatutnya kita jauhi, kita hindari. Kita nak kata dia sesat ke, dia menyelewengkan ke, itu payah kan? Payah. Sebab kalau kita kata dia sesat, dia kata kita sesat. Kalau kita kata dia tak betul, dia kata kita tak betul. Jadi sebab itu perbincangan pada malam ni ialah ajaran-ajaran atau ciri-ciri ajaran yang sepatutnya kita hindari, yang sepatutnya kita jauhi. Betul tak betul? Itu kita minta kepada majlis fatwa, kita minta kepada mufti, pihak agama untuk menentukan. Jadi saya nak senaraikan beberapa ciri yang tak betul, beberapa ciri yang sepatutnya kita tolak. Sebab apa? Sebab kalau kita sebut nama ajaran sekian, dia boleh mengubah sifatnya. Dia boleh ubah sifatnya. Barangkali dia duduk satu negeri, dia kembangkan ajaran dia, pihak berkuasa agama kesan, siasat tengok, bawa bincang majlis fatwa tengok, kaji-kaji tengok, sesat, tak betul. Okay, satu negeri, negeri A. Jadi bila dah difatwakan tak betul, orang ambil tindakan, dia tutup ajaran dia, dia pindah di negeri B pula. Dia bubuh nama lain pula. Ajaran sama, konsepnya sama, tapi dah di fatwa negeri A, ajaran sekian-sekian difatwakan sesat, tak betul. Dia pindah ke negeri B, dia bubuh nama lain pula, jenama lain pula, tapi isi kandungan sama. Jadi kalau orang pihak berkuasa agama nak negeri B nak siasat, tak ada lagi dalam senarai ajaran kan? Dia punya signboard dia ajaran lain pula. Kita rujuk kepada negeri A, fatwa kata ajaran sekian-sekian, nama sekian, sesat. Negeri kita tak ada. Jadi dia boleh berubah. Dia boleh berubah sifat itu. Dia boleh berubah brand dia. Dia boleh berubah nama dia. Jadi sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita tentang kedatangan Dajjal itu, Dajjal ya'tunakum bil ahadithi ma lam tasma'u antum wala abaukum. Dajjal ni dia datang, dia bawa kepada kita hadis-hadis, hukum hakam, kisah-kisah, cerita-cerita yang kita tak pernah dengar. Selama kita duduk 30 tahun, 40 tahun, kita tak pernah dengar. Tok-tok guru kita kata, ustaz-ustaz kita kata. Kita tak pernah baca dalam buku pun benda macam tu. Begitu juga wala abaukum, datuk nenek kita, bapa kita pun tak pernah dengar, tak pernah menceritakan kepada kita benda itu. Jadi dia bawa benda-benda baru, pahaman-pahaman yang pelik-pelik sikit lah. Kita nak kaji dalam buku pun tak ada,
tanya mengaji dulu pun tak ada dan sebagainya. Jadi malam ni saya nak cakap secara ringkas beberapa ciri yang sepatutnya kita hindari. Antara yang pertama sekali, yang paling asas, yang paling basic sekali ialah kalau mana-mana fahaman itu menolak Al-Quran Al-Karim. Mana-mana fahaman, mana-mana ajaran menolak Al-Quran Al-Karim. Kenapa dia tolak Al-Quran? Kerana bagi dia Quran itu sudah tidak asli lagi. Quran itu sudah tidak asli lagi. Quran itu sudah tidak tulen. Quran itu berlaku perubahan kepada kitab Al-Quran itu. Sebab barangkali bagi dia sebuah kitab itu tak boleh tahan lama. Kitab itu tak boleh tahan lama. Sebuah kitab, sebuah buku tak boleh tahan lama. Berapa lama boleh tahan? Orang kata kitab Ibn Sina, seorang tokoh perubatan Muslim, Ibn Sina, kitab dia bertahan lebih kurang 600 tahun. Al-Qadun Fitim, kandun dalam perubatan. Jadi bertahan selama 600 tahun menjadi rojokan kitab Qadun Fitim karya Ibn Sina. Lepas itu orang tak pakai lah. Cuma benda itu jadi sejarah lah. Benda itu jadi sejarah. Inilah permulaan dan sebagainya. Jadi konsep yang sama nak dibawa kepada Quran. Quran yang sesuai, sesuai zaman zaman sekian. Bahkan sesuai dah 300 tahun. Lepas itu dah tak sesuai dah. Dah tak sesuai dah. Bahkan kita berlaku perubahan, tahrif, perubahan, tahrif, perubahan juga kepada Al-Quran. Ya. Nah, jadi sini kita nak melihat bagaimana Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beza dengan kita lain. Kalau kita lain, Allah taala kata bimastuhfizu, dengan benda, dengan apa yang mereka itu diberi jaga. Diberi jaga. Itu kalau kita kita lain, kita Taurat, kita Injil, kitab Zabur, maknanya penjagaan itu diserahkan kepada umat tersebut. Bimastuhfizu min kitabillah, dengan apa yang mereka diberi jaga daripada kitab Allah. Jadi kitab Taurat diberi kepada umat Nabi Musa untuk jaga kitab Taurat. Kitab Injil diberi kepada umat Nabi Isa untuk jaga. Kitab Zabur diberi kepada umat Nabi Daud untuk jaga. Mereka sendiri diwakilkan untuk jaga. Mereka sendiri yang diberi kuasa untuk jaga. Nah, jadi berlaku perubahan. Sebab Allah Taala tak jaga, mereka jaga. Tapi bila sampai Quran, Allah Ta'ala tak wakilkan kepada kita untuk jaga. Tapi Allah Ta'ala sendiri menyatakan, kami menurunkan Quran, wa inna lahu lahafizun. Kami sendiri yang akan jaga. Wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, dan kami sendiri yang akan jaga. Bukan kita jaga. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan jaga. Bagaimana Allah Ta'ala jaga itu banyak cara dia. Tapi Allah Ta'ala yang berfirman, Allah Ta'ala nak jaga. Tapi kita kan tidak dikatakan oleh Allah, Allah Ta'ala akan jaga. Tapi Allah Ta'ala wakilkan, serahkan kepada umat tersebut untuk jaga. Jadi di antara penjagaan Allah dengan penjagaan manusia, manakah penjagaan yang lebih baik? Allah. Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya, kalau kita terjumpa dengan ajaran Tok Syekh itu bawa, suruh tinggalkan Quran kerana dah tak sesuai, maka jelas dalam otak fikiran kita bahawa pahaman itu pahaman yang mesti kita tolak, mesti kita jauhi. Yang keduanya, antara ciri pahaman yang mesti kita jauhi ialah pahaman yang memperlekehkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan dia tak tolak Quran, tapi dia memperlekehkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Memperlekehkan, ya, disebut dalam bahasa Arab sebagai istihza, menghina, mempermainkan, memperlekehkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quranul Karim. Bila kita kata hukum hakam yang ada dalam Quran ini, dia sebenarnya dia bukan hukum yang kita katakan hudud semata-mata. Yang kita kata hudud jenayah atau tidak, semua yang ada dalam Quran itu hukum hakam Allah. Semua yang ada dalam Quran itu boleh dikatakan sebagai hudud. Ya. Hudud. Misalnya Allah Ta'ala sebut, ya,
Allah Ta'ala sebut bab Allahumma salli ala Muhammad, bab bagi harta pusaka, bab bagi harta pusaka dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala contoh ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat 13, contoh bab bagi harta pusaka itu. Yusaykumullahu fi awladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah Ta'ala memerintahkan, Allah Ta'ala mewasiatkan kepada kamu semua dalam hal pembahagian harta pusaka kepada anak-anak kamu. Lidzakari mislu hazzil unsayain, bagi lelaki itu dua bahagian daripada perempuan. Dua bahagian daripada perempuan. Jadi seorang lelaki itu seolah-olah mewakili dua perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 25,000, seorang lelaki akan dapat 50,000. Kalau seorang perempuan, anak perempuan dapat 1 ekar tanah, anak lelaki akan dapat 2 ekar. Kalau anak perempuan dapat 100 ekar tanah, anak lelaki akan dapat 200 ekar. Kalau ada lah. Kalau ada, alhamdulillah kan. Kata 2 ekar, 2 kakak je kan. Sekakak kelar, sekakak tanah, sekakak kelar. Dua kakak. Ini anak perempuan dapat sekakak kelar, anak lelaki dapat 2 kakak kelar. Begitulah ya. Ayat ni itu, betul. Contoh, kemudian disebut juga kalau walakun nisfumah taraka azwajukum, bagi kamu suami separuh daripada harta isteri kamu. Isteri meninggal, suami dapat 1/2. Kalau ada anak, kalau isteri itu tak ada anak, kalau isteri itu ada anak, dapat 1/4. Kurang sikit lah pasal ada anak, nak bagi pada anak lagi. Seorang perempuan mati, dia ada anak, suami dia dapat 1/2, 1/4. Kalau tak ada anak, suami dia dapat 1/2. Banyak sikit kan? Kemudian isteri pula, kalau suami mati, dia akan dapat 1/4. Setahun lah 1/4 kalau suami itu tak ada anak. Kalau suami itu ada anak, dia dapat 1/8. Dia kurang-kurang, potong setengah. Jadi bila contoh ayat-ayat tu, ayat bab faraid itu, Allah Ta'ala kata di hujung sikit, di hujung ayat 13 ayat 14 tu Allah Ta'ala kata tilka hududullah, itulah hudud Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hudud Allah. Cara pembahagian harta faraid dan pusaka itu hudud Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam masalah perceraian, talak nak cerai, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihu bimsan, cerai itu 2 kali. Yang boleh rujuk cerai 2 kali. Cerai kali pertama sebab itu rujuk kali. Cerai kali kedua boleh rujuk kali. Tapi cerai kali ketiga tak boleh rujuk lah. Jadi dalam bab cerai itu, bab cerai, bab nikah kahwin itu, Allah Ta'ala kata itu pun apa? Ayyuqima hududullah. Kalau mereka itu boleh melaksanakan hudud Allah. Siapa nak rujuk pun dikatakan hudud, nak kahwin pun rujuk hudud Allah. Jadi dia kata hudud ni dua. Yang hukum hakam dada dalam Quran itu, itu dikatakan sebagai hudud Allah, batasan Allah ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul juga dengan masalah hudud jenayah, mencuri, potong tangan, berzina sebab, kalau qazaf sebab, sebab. Itu yang sebut dalam ketiga lah. Yang hududnya mencuri, berzina, qazaf, tuduh orang buat kesalahan sekian-sekian tanpa butuh. Tiga tu yang sebut dalam Quran, tiga tu yang disepakati oleh para ulama, kategorinya adalah hudud ya. Yang lain minum arak tu ulama tak sepakat, hudud kah takzir kah, hudud kah takzir kah, ulama mesti bincang ya. Jadi kalau ada ajaran yang memperlekehkan hukum hakam, para apa ni, ketinggalan zaman kan, tak adil lah. Bagi perempuan separuh, laki dapat lebih. Perempuan dapat 10 ekar, laki dapat 20 ekar. Tak adil. Yang tak adil Quran lah tak adil. Jadi dia memperlekehkan hukum yang ada dalam Quran. Sedangkan itu ketetapan Allah. Allah Ta'ala dah kata tilka hududullah, itu adalah hudud Allah, ketetapan Allah. Jadi kita memperlekehkan. Kalau kita tak mau bagi cara para ibu, Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Ada wasiat, ada hibah, tak payah kacau faraid. Dia faraid ni last. Boleh bagi hibah siap-siap. Jadi bila hibah bagi siap-siap, tak adalah faraid.
boleh bagi wasiat 1/3. Ini boleh selesaikan. Tapi kalau dah tak buat hibah, tak buat wasiat, dia sampai pada last sekali lah faraid. Jadi Allah Ta'ala bagi kelonggaran terlebih dahulu dalam Quran, dalam hadis, dah tak ada pilihan, barulah datang kepada faraid pusaka. Tiba-tiba dia tak buat hibah, dia tak buat wasiat dan sebagainya, dia memperlekehkan hukum yang ada dalam Quran. Nah, jadi merosakkan iman dia, merosakkan akidah. Ya. Baiklah, kalau kata sampai bab mencuri potong tangan. Sekadar yang Allah Ta'ala sebut tu, itu hudud Allah, ketetapan Allah, wajib bagi kita untuk mengimani sekadar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Tak boleh tiga. Ibn Allah Ta'ala kata, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hendaklah bila sabit kesalahannya, faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah kamu potong tangannya. Jadi yang tu mesti kita terima, wajib kita iman. Tak boleh nak perlengkakan. Tak boleh kita memperlengkakan. Sebab apa? Sebab itu hudud Allah, ketetapan Allah. Kalau kita mempertikaikan, kita memperlekehkan ketetapan tersebut, maka kita akan masuk dalam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, fa ulaika humul kafir, maka itulah golongan yang kafir hukum. Dan masalah berhukum ni pula bukan makna melaksanakan. Wa man lam yahkum ni bukan makna melaksanakan, bukan kata sesiapa yang tidak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala turunkan, orang tu jadi kafir. Kebanyakan ulama tafsir dia tidak mentafsirkan ayat, ya, ayat 44 surah Maidah tu, ayat 45, ayat 47 surah Maidah tu, sesiapa yang tidak berhukum bukan makna melaksanakan. Kalau kata berhukum tu dengan makna melaksanakan, majoriti umat Islam kafir belaka. Majoriti umat Islam kafir belaka. Bab sembahyang pun, bab sembahyang ketetapan Allah juga ada. Katakanlah orang Islam yang sembahyang 20%, yang tak sembahyang 80%. Mana yang 80% itu kafir belaka? Sebab dia tak melaksanakan perintah solat. Dia tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia ada yang tak puasa. Waktu muda dia tak puasa. Jadi dia kafir. Kalau kita faham berhukum itu dengan mana melaksanakan, kita tak laksanakan hukum hudud, potong tangan, maka kita semua adalah kafir. Kalau kita faham berhukum itu dengan mana melaksanakan. Akan tetapi para ulama, para ulama tafsir, kita boleh rujuk dalam tafsir Baitawi, dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi, kita boleh rujuk tafsir Ar-Razi, kita boleh rujuk tafsir Al-Manar, kita boleh rujuk tafsir Syekh Al-Azhar Tantawi, kita boleh rujuk tafsir Imam Al-Qurtubi, kita boleh rujuk tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, huraian-huraian mereka itu merujuk kepada berhukum dengan hati. Wa man lam yahkum, itu sesiapa yang tidak berhukum, nah, maknanya tidak berhukum dengan hatinya, tidak beriman dengan hatinya, tidak beriman di hatinya dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, maka orang itu kafir, bukan melaksanakan, bukan melaksanakan. Ya, kata seorang ulama, dia kata al-ayah matrukatu zahir, ayat tu ditinggalkan zahirnya, dia tak ambil zahirnya, tapi yahkum tu maknanya berhukum, dari sudut bahasa berhukum dengan hati. Makna kata kalau dia tak solat tapi dia masih hukum kata solat tu wajib, dia tidak kafir. Dia tidak kafir, cuma dia fasik, berdosa. Muslim yang fasik berdosa. Dia tahu solat tu wajib,
Makanya ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang tak sholat. Makanya ada rakan sekerja yang tak sholat kan. Kita harus main sholat, main asar. Katalah main asar tak apalah, dia biar jam 5 dia tak mau sembahyang. Dia panggil dia sembahyang Allah kan. Sholat, tak ada nampak sembahyang sholat kan. Kerja dah 5 tahun kan, tak pernah nampak sembahyang sholat. Dia kata dia kafir. Kadang-kadang orang kata, hari Jumaat nampak sembahyang. Waktu lain tak nampak sembahyang. Jadi tanya orang ni kita sembahnya, maknanya tak? Aku tak sembahyang. Kadang-kadang dia sembahyang. Tapi beriman tak kita sembahyang? Beriman, sembahyang tu aja. Cuma, jagalah kan. Nyawa panjang lagi ni lah. Nyawa panjang lagi kan. Jadi dia tak sembahyang. Jadi dia masih beriman kita solat tu aja. Yang tak puasa, aku kalau kita tangkap dia, yang tak puasa, dia beriman kita puasa tu aja. Cuma tu lagi strik. Dia strik bila puasa kan. Lain tak apa pun. Dia ada alasan itu. Ada saya kadang munasabah, kadang tak munasabah pun. Tapi dia beriman. Beriman kata sembahyang tu aja. Jadi kadang-kadang orang yang tak tutup aurat. Dia sampai masa, sampai usia dia 35, usia dia 40, dia pernah tutup aurat. Usia dia 20, dia tak tutup aurat. Dia tahu tak? Tahu, kita buat tutup aurat. Cuma itulah, dia enjoy dulu dan sebagainya. Dia sedang tutup aurat itu satu perintah Allah, ketetapan Allah. Dia beriman, kata wajib tutup aurat, tapi dia belum. Dia kata belum sampai suruh lah, kita kata. Belum sampai suruh dan sebagainya. Tapi dia beriman tak? Dia beriman, wajib. Jadi itu beriman kan dengan hati ya. Jadi memperlekehkan kan? Tak boleh kita perlekehkan. Jadi mesti beriman. Potong tangan yang beriman. Aku beriman kata mencuri potong tangan. Beriman. Berzina sempat satu kali. Beriman. Cuma macam mana nak laksanakan itu hal kita. Hal kita dalam masyarakat bincang macam mana nak buat tu. Kadar dia macam mana. Kita tak setuju tak kalah mencuri harga RM10 nak kena potong tangan pun. Itu setelah lah. Bagi RM10 tu tak pernah sabar pun. Bagi lemah sikit kan. Takkan curi handpan sebatang pun. Curi pen sebatang. Kena potong tangan. Tak pernah sabar pun kan. Jadi itu boleh kejar lagi. Tapi hak Allah Ta'ala sebut tu. Mencuri potong tangan. Yang tu kita beriman. Bagaimana kadar dia. Cara dia mencuri. Itu kita bijak. Tapi yang Allah Ta'ala sebut tu. Yang tu kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kita beriman. Jadi. Mana-mana fahaman, mana-mana ajaran yang memperlekehkan hukum-hukum yang ada dalam Quran, maka fahaman itu mesti kita tolak. Yang ketiganya kalau sempat kita sebut lima ciri pada malam ini, yang ketiganya ialah ada tafsiran Quran yang dia menurut kaedah-kaedah yang tidak disebut oleh para ulama. Ya. Ada kaedah-kaedah tafsir Quran. Masih lagi berkait dengan Quran, dia menyebut tafsiran-tafsiran dia itu tafsiran yang kita kata batil lah. Tafsiran-tafsiran jalabak batil. Misalnya ada tafsiran dalam kitab tafsir. Tafsiran disebut ya. Puasa. Kita faham puasa ni tak makan tak minum kan. Puasa kan. Allah Ta'ala suruh kita puasa. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan kepada puasa kan. Jadi tak makan tak minum lah. Tapi dia tafsir puasa ni. Puasa ni ditafsirkan menahan diri daripada membocorkan rahsia. Bila Allah Ta'ala kata diwajibkan ke atas kamu puasa, apa makna puasa? Menahan diri daripada membocorkan rahsia. Mana boleh makan, boleh minum lah. Ini sonor lah ajaran ni. Jangan pecah rahsia. Jangan pecah rahsia. Jadi bila tak bocorkan rahsia tu, rahsia ajaran tu, maka itu dikatakan sebagai puasa. Sampai bila? Sampai malam lah. So, ma'atim musriyah ma'ilai dah sempurnakanlah puasa tu. Puasa tu menahan diri daripada membocorkan rahsia sampai malam hari. Boleh makan lah, 10 dia makan, 12 dia makan. Puasa. Kita puasa tak makan tak minum. Dia puasa tak bocorkan rahsia. Itu dia sembah macam rahsia dia. Jadi puasa tu ditafsirkan cara ya, menahan diri daripada membocorkan rahsia ya. Dia tafsirkan suci taharah tu. Suci taharah. Kita ambil wudu tu. Wudu tu ditafsirkan pelepasan diri daripada semua pahaman.
mana bila diperintahkan bersuci itu mana? Bukan mana ambil wudu. Bukan mana ambil wudu, bukan mana bersihkan daripada ini. Tapi mana thaharah itu, bersuci itu maknanya melepaskan diri kita daripada segala pahaman. Tak mau terikatlah dengan pahaman. Kalau kita fiqah nak ikut Syafi'i ke Hambali tak murah. Bebas. Tak mau ikut Quran kita bebas, ijtihad kita, kita nak ijtihad sendiri. Kita mana suci thaharah. Allah Taala suruh kita berthaharah, bersuci. Allah Taala suruh innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala suka orang yang bertaubat, Allah Taala suka orang yang bersuci. Apa suci? Melepaskan diri dari segala pahaman. Bukan ambil wuduk. Dia bukan ambil wuduk. Cara di tafsir ni kita kata tafsiran batin ni. Kita tak nak mengaji. Tak kaji. Ini ilmu-ilmu tak ada dalam kitab ni. Ini ilmu alam ghuyub, alam ghaib ni. Ini maqam tinggi. Siapa dapat mengaji ilmu ni kira kira juga tu. Kita baca dalam Quran watak iblis. Iblis pun qala iblis, qala iblis. Kemudian baca watak Adam, Nabi Adam qala ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka jannah, tinggallah kamu dalam syurga. Adam tu yang Adam yang disebut dalam Quran, iblis yang disebut dalam Quran tu merujuk pada siapa? Iblis dalam Quran gambaran bagi Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana jahatnya iblis, begitulah jahatnya Abu Bakar. Makala manakala Nabi Adam pula, watak Adam dalam, bukan Adam dan Hawa. Habis aku Adam dan Hawa. Adam tu pula merujuk kepada Sayyidina Ali. Jadi Adam tu baik. Kan Adam tu baik. Dia ada kesalahannya tapi dia bertaubat. Dia merujuk kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iblis tu dapat laknat Allah, iblis tu merujuk kepada Abu Bakar. Jadi dia tafsirkan. Nah ini nak dia memperlekehkan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq dan nak memuja sahabat Nabi juga itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bahagian ini dia akan tafsirkan kalau kita lawan dia, kita lawan pahaman ini, dia kata iblis itu merojok kepada kita. Iblis itu merojok kepada kita. Kalau saya kata pahaman itu, iblis itu merojok kepada Ustaz Nizam. Adam pada tempat tu Syekh Imam Abu Hamali lah. Ada ke bawah. Jadi dia boleh tafsirkan situ baik. Mandi junub. Mandi junub ditafsirkan dengan maksud memperbaharui janji. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu berjunub hendaklah kamu bersuci. Mandi junub tu mandi junub maknanya memperbaiki. Bila kita memperbaharui janji, kita renew kan janji kita tu, mana kita dah kira mandi wajib. Bukan kena basuhan air tu. Itu cara dia. Jadi dia boleh tafsir Quran, dia boleh tafsir hadis. Jadi ikut otak kepala. Jadi kalau Tok Syekh ni, Tok Syekh ni dia tafsir cara lain. Tok Syekh ni tafsir cara lain. Tapi dia Quran juga, mesti ikut Quran. Cara dia, dia tafsir. Sebab itu dalam kaedah Quran ni nak tafsir ni adalah kaedah dia. Kena tafsir Quran dengan Quran, kemudian tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan pendapat para sahabat. Sebab para sahabat mengaji dengan Rasulullah, mereka tengok ayat tu turun macam mana kan. Tafsir dalam sudut bahasa Arab. Sebab tu nak tafsir Quran tu dia nak kena ada apa? Imam al-ilmu lah tak salah. Imam al-ilmu. Jadi nak cari kita nak boleh tafsir payah lah. Kita tak tafsir lah, kita hanya baca apa yang kita tafsir, kita ceritakan balik. Jangan Fadil Ustaz Hazan, ini bukan tafsir, ini cerita balik. Ini benda dah dalam tafsir lah. Tafsir ni kata, Imam Nuqatiyah kata, Syekh ni kata, ini boleh tafsir. Bukan tafsir sendiri dah. Kita tak nak kemampuan Tapi baca balik apa yang ada. Walaupun rancangan dan nombor tafsir Quran, ini cerita balik. Syekh ni kata balik, ulama ni kata macam ni. Ambil kesimpulan, ambil lah, faham masing-masing lah ya. Dia bukan buat benda yang baru . Baik, itu ciri yang ketiga, tafsiran batin . Tafsiran batin yang ada. Jadi kita kena pegang kepada apa yang ada dalam kitab tafsir Quran dan juga kitab tafsir. Maka ni kita boleh rujuk kepada tafsir yang baik, ialah tafsir Ibnu Katsir lah.
dalam bahasa Melayu pun ada, bahasa Arab pun ada, ringkasan dia pun ada dalam bahasa Inggeris. Kalau kita lebih suka bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris pun ada tentang ayat terbaiklah. Okay. Banyak lagi sebenarnya, tapi banyak yang terjemahan itu sesuai dengan kita adalah tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik, ciri yang keempat ialah ciri pahaman yang menolak hadis ataupun menolak sunnah. Menolak hadis ataupun menolak sunnah. Yang tak mau pakai hadis. Yang kalau setengah tempat dia istilahkan sebagai Quraniyun. Golongan Qurani, Quran. Dia hanya pakai Quran. Yang tadi kita sebut ni, dia tak mau pakai Quran lah. Tapi dia ni, kadang-kadang dia masih pakai Quran, tapi dia tak mau pakai hadis. Segala hadis tak mau pakai. Kalau hadis sahih ke, dia da'if. Hadis sahih ke, da'if, tak mau pakai. Kalau dia tak mau pakai hadis da'if, munasabah lah. Nak pakai hadis sahih, tak apa lah. Hadis masih ada lagi. Tapi aku nak pakai hadis sahih je. Hadis da'if tak mau pakai, tak apa. Ini tak mau. Hadis sahih pun tak mau. Hadis mutawatir pun tak mau. Segala hadis tak mau. Dia nak Quran je. Kalau tolak hadis palsu itu munasabah. Memang munasabah lah hadis palsu. Hadis pakai tak ada ulama pakai hadis palsu. Cuma ulama susun kitab-kitab maudhu'an. Kitab maudhu'an. Ada orang salah baca dia kata kitab-kitab yang bertajuk. Maudhu'an tu tajuk. Maudhu'an ni hadis-hadis yang bertajuk lah. Hadis ni elok ni baca hadis tu syarah Allah. Ni Rasulullah kata begini. Maudhu'an dalam bahasa Arab tu maudhu'an tu tajuk. Tapi bila kita mau hadis maudhu' bukan hadis bertajuk. Hadis yang palsu. Hadis palsu, hadis yang gagal-gagal. Jadi kitab maudhu'an mana cerita hadis-hadis yang palsu. Dia bukan dhaif yang biasa tadi, ini dhaif sangat-sangat dhaif dan palsu lah. Tak boleh dinisbahkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk dengan bawa hadis lah, bawa hadis itu. Nak semayang Aisyah. Budak tahfiz ada, 3-4 orang tahfiz kalau tak salah ya. Pakai jubah putih, pakai sombai. Ustaz sila dari imam Ustaz. Suruh saya, dia boleh faham. Tak boleh. Oi, saya kata tak lihat imam lah. Pasal apa Ustaz? Pasal ada hadis kata, man labisal imamah fahuwa awla bi imam. Jadi budak tahfiz suruh saya jadi imam. Sebab saya kuliah maghrib tadi. Dia kata, Ustaz imam. Saya kata tak lihat imam. Pasal kita tak lihat tahfiz. Yang agak orang aku jadi imam, baca tak sedang, baca tak berpandai, tak selawat. Kita suruh budak tak jadi imam. Tapi bagaimana nak suruh dia jadi imam? Dia kata ustaz imam, saya kata tak boleh. Pasal apa? Pasal ada hadis. Man labisal imamah fahuwa awla bil imamah. Siapa-siapa pakai sorban, dia lebih layak dengan jawatan tu imam. Man labisal imamah fahuwa awla bil imamah. Imamah tu maksud. Man labis siapa-siapa pakai sorban, dia apa pakai sorban? 3-4 orang boleh kan? Fahuwa maka dia awla lebih utama, lebih layak bil imamah dengan jawatan tu imam. Bila saya baca hadis tu dia kata tak bosan saya jadi tu imam saya. Ini ya. Selamat pun. Hadis Rasulullah bukan hadis Rasulullah. Hadis apa? Saya tak kata hadis Rasulullah, saya kata ada hadis. Hadis apa? Hadis aku. Hadis tu merujuk kepada cakap, merujuk kepada kalam. Kata-kata ada satu kata-kata. Hadis tu. Hadis. Jadi kalau Arab tu, misalnya kalau tak salah Hasan al-Banna dia ada apa? Dia ada kata Ausi kan, dia ada hadisul arba'ah. Hadis-hadis hari Rabu, dia ceramah hari Rabu. Dia susun balik ceramah dia buatlah buku hadis pada hari Rabu. Hadisul arba'ah. Bukan hadis Rasulullah. Hadis dia cakap. Ini hadis tu. Nah, itu kita main bahasa. Bukan kita kata hadis Rasulullah, tidak. Kita kata hadis. Hadis saya. Dia tak tanya lanjut, malah tanya lanjut lah. Tak semayang, komat lah ni. Tak apa saja tu. Ini tu imam yang pakai soal. Ini tu kita pakai soal, kita pakai soal. Hadis palsu je, dia palsu. Pakai sopan ada pahala, ada fadilah dia, ada fadilah insyaAllah. Walaupun hadis dhaif. Setahu saya hadis pakai sopan ni dia tak bukan maksud dia ada dhaif. Jadi ada dhaif tu banyaklah. Bila banyak tu insyaAllah dia ada asas. Asas ya. Ada asas mana? Ada lebih sikit orang yang pakai sopan. Tak banyak dengan orang tak pakai sopan. Itu ya.
Walaupun hadis itu da'if, tapi kita buat tu kerana apa? Kerana kita baca dah hadis itu dan kita nak ikut Rasulullah. Memang Rasulullah pakai sobat. Rasulullah pakai sobat. Jadi bila kita kata Rasulullah pakai sobat, aku pun nak pakai sobat. Jadi kita akan dapat pahala kita timbang. Pahala ikut Rasulullah. Walaupun kata hadis itu da'if, tak apa. Rasulullah memang sahih pakai sobat. Sahih Rasulullah pakai sobat. Kita pakai sobat kerana ikut Rasulullah. Selesai masalah. Selesai masalah. Eh? Kita boleh baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah pakai solat imamah, kata imamah tu ada. Jadi itu pakai solat. Mau kata hadis dia tak aku buat, tak apa lah. Aku buat kerana Rasulullah pakai pun aku punya. Nah, itu sunnah. Bila Rasulullah buat itu dikatakan sebagai sunnah. Sesuai dengan tempat kita kata, sesuai. Rasulullah buat je, kira sunnah. Yeah. Rasulullah buka puasa dengan buah tamar, sunnah. Buah tamar, buah kali mahal. Baik tak kan? Tamar lebih kuat tamar Nabi tu. Nabi ya, kilo apa? Anjur. Sekilo satu lebih. 120 sekilo. Jadi Rasulullah sebut dalam hadis sahih dia, dia kata siapa makan tamar anjur sehari 7 biji, dia tak kena racun, tak kena sihir. Dia makan buah tamar anjur sehari 7 biji setiap pagi. Mantasabha, siapa pagi-pagi 7 biji. Lala nak makan 7 biji. Rasulullah kata 7 biji bisa berita maras dengan 7 biji tiap-tiap pagi, dia tak akan kena sihir. Pokok buat sihir insyaAllah tak kena. Orang hantar ilmu hitam ke syaka ke apa ke minyak dagu ke insyaAllah tak kena. Orang hantar racun insyaAllah tak kena. Kalau kita amalkan 7 biji tamar ajwa setiap pagi, berapa lama tu tak tahu. Kita nampak kaya tu, kalau pagi tu dia amal insyaAllah tak kena. Pak gaya dia tu kan. Ada seorang ustaz kita, dia buat fadilat dia. Dia kata siapa makan tamar ajwa 7 biji tiap-tiap pagi botak kepala. Pasal apa? Pasal mahal. Itu cara dia melawak lah. Bukan dia nak main-main Rasulullah. Tidak, cara dia melawak lah. Baik, ini ada fahaman yang menolak hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita tolak hadis palsu itu, alhamdulillah, itu memang kita ni ya. Cara nak kenal hadis palsu, tuan-tuan boleh rujuk satu kitab yang mudah ya. Kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Dia ada terjemahan dia pun kalau tak salah, tapi Arab dia kata Al-Manar Al-Munif fi Ma'rifatus Sahih wa Dha'if. Apa dia kata manar? Manar itu cahaya. Cahaya yang kuat lah dalam mengetahui hadis sahih dan dha'if. Jadi dia bagi tips dia, kaedah dia, kita tengok sepintas lalu ya. Sekilas apa? Ikan di air. Tahu jantan betina. Aku tahu jantan betina. Kita tengok hadis tu, hadis tak betul ni. Kita nampak senang. Sebab kalau kita nak check hadis tu cara sanad dia, memang kita tak akan lepas. Fail lah, fail. Orang mesti hadis pun fail lah. Kan? Kalau bagi ni, sanad hadis ni, cuba check tengok hadis ni, soal kata, cuba bagi hukum. Payah lah. Dia terpaksa bergantung dengan ulama lah. Ulama tu kata sahih, sahih. Kita ulama tu kan. Tapi kalau bagi hadis mentah kat dia, suruh buat hukum, payah. Tapi kalau kita tengok cara isi kandungan hadis, matan hadis tu, insyaAllah kita boleh tahu hadis ni tak apa sahih lah. Misalnya kata hadis yang sebut tahun sekian-sekian, itu confirm hadis tu palsu. Akan berlaku pada tahun sekian-sekian satu bala bencana. Tahun sekian. Aduh, hadis tu bila sebut tahun tu mana palsu lah. Sebab Rasulullah tak. Ulama buat kajian, Rasulullah tak pernah sebut tahun. Rasulullah kata akan berlaku pada masa depan gini. Akan berlaku je bila Rasulullah tak jatakan. Kalau ada tahun sekian. Kalau spesifik orang sekian. Ada hadis dia kata ada manusia yang adarru 'ala an-nas min iblis, yang lebih bahaya kepada manusia daripada iblis. Iaitu Muhammad Ibn Idris. Muhammad Ibn Idris apa? Syafi'i. Imam Syafi'i. Hadis tu nak memperlekeh Imam Syafi'i. Sampai dia rima dia cantik iblis Idris. Ada manusia yang lebih jahat, lebih bahaya kepada manusia daripada iblis. Iblis tu bahaya lah. Tapi ada lagi yang lebih jahat lebih. Muhammad Ibn Idris. Dia nak memperlekehkan Imam Syafi'i. Itu jangan ikan. Hadis tu kita tengok hadis ni palsu ni. Bila dia menyebut nama orang,
memperlekehkan benda akan datang. Kalau zaman Rasulullah, orang ni begini tak kuala kan? Zaman Rasulullah tu, orang tu zaman Rasulullah, tapi dia akan datang. Itu kita nampak, hadir Rasulullah. Itu satu soal kita yang terbaik untuk kita cuba berjinak-jinak mengetahui hadis sahih, hadis dhaif dan juga hadis palsu. Jadi sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah beri amaran kepada kita, maka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nas. Sesiapa yang berdusta ke atas Nabi secara sengaja. Sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Dia baca dalam satu kitab, Rasulullah kata begini-begini. Jadi dia sampaikan. Dia sampaikan. Dia tak tahu kata hadis itu palsu. Cuma dia kata dalam kitab ni. Kitab lama sebagai contoh, kitab lama tu tak ditahqiq. Tak diedit dengan baik lagi kan. Jadi dia baca dalam hadis ni. Rasulullah kata begini. Jadi dia bukan sengaja nak dusta terhadap Rasulullah. Tapi dia pegang kepada kitab tu. Kitab tu pula memang dibaca dengan begitu banyak sekali. Orang pegang. Jadi dia baca. Itu tak dusta terhadap Nabi. Ini dia saja kita macam mana nak ajar orang. Nak ajar orang hadir majlis ilmu. Ya. Siapa hadir majlis ilmu tu tak payah pergi haji lah. Rasulullah ni dah. Rasulullah ni dah. Kan, nak pergi haji pula payah kan. Hadir majlis ilmu sekali kita pergi haji lah. Ataupun sekali kita tak syok kan. Siapa hadir majlis ilmu 30 kali turut-turut kita pergi haji lah. Ya. Ada mereka saja nak mereka supaya orang hadir majlis. Jadi niat dia baik. Nak bagi orang hadir majlis ilmu. Tapi dia berdusta secara sengaja atas nama Nabi. Salah. Bukan kata salah saja. Rasulullah cak falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka sediakanlah tempatnya daripada api neraka. Jadi kita pecahkan hadis sahih, hadis palsu kita tolak, hadis dhaif itu kita ulama beda, boleh amal, tak boleh amal itu ulama beda, kita dapat pandang lah. Tapi kalau dia menolak secara mutlak, secara total semua hadis Nabi, nak pakai Al-Quran saja. Jadi cuba kita fikir bagaimana kita nak melakukan amal ibadah kepada Allah. Bagaimana kita nak solat, sebab dalam Quran tak cerita secara detail solat. Bagaimana kita nak puasa? Apakah perkara yang membatalkan puasa? Tak diceritakan dalam Quran secara detail. Bagaimana sunnah nak bersahur? Sunnah berbuka puasa? Tarawih tak dalam Quran. Tarawih tak dalam Quran. Tak ada sembahyang tarawih. Tadarus ada. Tadarus pun tak ada dalam Quran. Macam mana kita dapat amal beda? Zakat Al-Quran ni cerita zakat apa? Zakat pertanian, zakat haiwan. Ini zakat duit, zakat KWSP, duit daripada rumah sewa, kereta sewa. Kenapa tak kira? Tak diceritakan dalam Al-Quran. Ulama ijtihad daripada ayat Al-Quran dan juga daripada hadis Rasulullah kembang-kembangkan. Sebab itu kita perlukan kepada hadis. Dan nak buat haji dalam ayat Quran, contoh haji macam mana? Ayat Quran contoh haji. Suruh ajak manusia pergi haji, kemudian pergi pada Arafah, apa syak pada apa? Tawaf. Okey. Lepas cari bicara. Ini nak contoh detail tu, syarat pula, syarat tawaf tu macam mana? Syarat nak duduk di pada Arafah tu macam mana? Tak dicontohkan apa? Jadi kalau kita pergi buat haji jawab Quran saja. Zahir selesai. Tak sampai Zahir selesai lah. Kan? Banyak cara tu yang akan jadi tempat. Kalau kita hanya pegang kepada Quran, kita ambil hadis Rasulullah SAW. Jadi sebab itu Allah Ta'ala dah kata ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'ala Allah, ta'ala Rasulullah. Baik. Ta'ala Allah makna Quran. Rujuk pada Quran. Ta'ala Rasulullah makna hadis. Ini dua sekali. Ada pahaman yang kita pula, kita boleh rujuk ibadat kita kepada Nabi Ibrahim. Kita tak payah ambil adik, kita ambil Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim itu bapa para Nabi. Abul Anbiya, bapa para Nabi. Kita rujuk kepada ibadat Nabi Ibrahim. Isunya, kalau dia tak percaya
percayakan hadis. Kenapa? Karena hadis tak tulis zaman Nabi. Hadis Nabi tak tulis zaman Nabi. Dia tak dipakai dah hadis Nabi. Karena tak yakin hadis itu sahih. Bagaimana kita nak refer pula kepada zaman Nabi Ibrahim? Berapa jauh antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? 2000 tahun? 3000 tahun? Katalah 3000 tahun antara zaman Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dekat dengan kita 1400 tahun. Itu pun kita tak boleh pakai hadis-hadis dia. Macam mana kita nak patah balik pula 1400 tambah 3000, kita pergi tu 4400 tahun. Catatan daripada zaman Nabi Ibrahim pun adakah kita nak percaya? Adakah kita nak percaya? Sudah tentu tak boleh nak percaya. Sebab zaman tu tak ada zaman tu dia. Jadi masalah itu fikir kronologi kan. Jadi dia ada, kita tak payah pakai hadis Nabi. Kita rojok dengan Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim, ya macam mana dia nak kena rojok kitab sejarah pula? Adakah kitab sejarah kita nak percaya? Ini hadis Nabi, kitab hadis kita tak boleh nak percaya. Jadi dia akan ada berlaku apa? Ketempangan dalam dalam cara-cara fikir yang sedemikian rupa. Kemudian Nabi Ibrahim bukan Nabi untuk kita. Nabi Ibrahim Nabi untuk umat dia. Dalam Quran cerita kata Rasul dalam surah apa? Dalam muka surat 227-228 tu cerita tentang Nabi Hud, Nabi Syuaib, ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Surah apa? Surah Al-An'am kan? 220 bukan? Lebih tu, surah Taubah kan tu Yusuf 12. Ya, Rasul kami 228 muka surat lebih kurang saya. Cerita kata Rasul kami sampai kepada Ibrahim, qalu salama, dia bagi salam, salam, qala salam, Nabi Ibrahim jawab salam. Salam ya. Itu kita boleh ambil itu nak SMS tu salam ya, salam. Sebab malaikat datang dia kata qalu salama, malaikat kata salam. Kita boleh tulis salam. Qala Nabi Ibrahim kata salam. Salam. Dia tak kata salam, dia kata salam. Kata itu. Kemudian Nabi Ibrahim ni dia pun tak lama dia buat bawa kambing cekok. Cekok kau betul hidang tahu. Dan kemudian bagi tahu berita gembira. Berita gembira. Wa imra'atu qa'imat, apa qa'imatun. Fadhahikat, dia ketawa. Isteri dia, isteri Nabi Ibrahim tu ketawa. Fa basyarnaha, kami bagi tahu berita gembira kepadanya dengan seorang anak namanya Ishaq sempat dia dengan satu Yaqub. Isteri dia kata qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykh kabir. Isteri dia kata adakah aku nak beranak lagi, adakah aku perempuan tua lah ni, tu laki aku ni pun tua bakar ni. Nabi Ibrahim ba'li dia kata laki aku ni shaykh kah, tua lah ni, aku bertua lah, takkan nak beranak lagi kot. Dia ta'ajub dengan tu. Adakah kata adakah kamu nak ta'ajub daripada urusan Allah, ini perintah daripada Allah, ini kejadian Allah. Sudah habis dah tu contoh. Barulah contoh tentang kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, kami ini diutuskan nak pergi dan nak musnahkan rumah Nabi Lut, begini-begini. Nabi Ibrahim pun susah hati lah. Cara malaikat kata a'rid ya Ibrahim, a'rid, wahai Ibrahim, berbalik. Dia kan kacau. Yang kacau ini telah urusan Tuhan telah sampai. Kamu tu selalu cakap tentang Nabi Lut. Nabi Lut rumah dia, dia ada umatnya, dia jaga. Kamu tak jaga umat Nabi Lut. Nabi Ibrahim tak jaga umat Nabi Lut pun. Cuma dia concern, dia berat je. Kamu tak jaga umat Nabi. Itu dalam Quran. Quran. Kalau yang sezaman pun, Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim pun sezaman pun, Nabi Ibrahim tak kacau umat Nabi Lut, tak pergi berdakwah kepada umat Nabi Lut. Kenapa? Nabi Ibrahim tak. Nah, kita nak ambil yang Nabi Ibrahim tu nak bawa kepada akidah kita, amalan kita, amalan kita. Ya. Kita dari Muhammad. Dia dari bapak Nabi lah, bapak segala Nabi, asalnya tu. Tapi ikutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebahagian daripada ajaran ini, ciri-ciri yang saya nak sebutkan pada malam ini ialah beberapa ciri yang sepatutnya kita hindar ya. Secara ringkas saya sudah sedikit-sedikit lah bagaimana pada saya nak buka soalan ya, persoalan yang menolak Quran, yang memperlekehkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran Al-Karim,
yang ketiganya yang mentafsirkan Quran dengan cara-cara yang batil, dan yang keempatnya adalah yang menolak hadis atau menolak sunnah Nabi secara total, tak mau langsung pakai hadis, tak mau langsung pakai hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mana-mana pahaman yang bawa empat ciri ini, tuan-tuan dan puan, moga-moga kita terhormati Allah, maka pahaman itu mestilah kita hindari, kita bertolak dengan pahaman yang lebih baik, insyaAllah ya. Sekadar itu untuk malam ini, saya nak buka untuk persoalan kalau Allah. Tak komen tu Ustaz tentang paman Syiah, betul dia ya, ada orang cerita yang mereka tambah pada ayat Quran lagi, betul ke tidak Ustaz? Paman Syiah ni, Syiah ni dia ada peringkat-peringkat dia. Syiah yang awal, saya baca dalam satu buku, Syiah yang awal ialah dia kasih kepada Sayyidina Ali, kasih kepada Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi. Itu Syiah. Berdasarkan definisi ini, kita kena jadi Syiah. Saya Syiah, tuan-tuan pun kena jadi Syiah. Sebab apa? Sebab kita semua kasih kepada Sayyidina Ali, kita semua kasih kepada ahli keluarga Nabi. Tetapi kemudian daripada bila zaman berlalu, Syiah itu dia berkembang lagi. Dia bukan sekadar kasih kepada Sayyidina Ali. Perkembangannya sampai dia membenci sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bila tahap itu, kita tak mau jadi Syiah. Sebab kita tak benci semua sahabat. Seorang sahabat tapi pun kita tak benci. Asalnya elok. Dia mengasihi Sayyidina Ali, ahli keluarga Nabi. Ya, tahap ini kita memang kita Syiah, tapi kita menyokong Syiah. Tapi perkembangan sepatutnya dia membenci sahabat. Jadi mana-mana pahaman yang membenci sahabat Nabi, maka pahaman itu mesti kita tolak. Ya, mesti kita tolak. Sesuai kata wallahu a'lam, itu serahkan kepada alim ulama tentukan. Tapi kita tak mau benci sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab kita benci kepada Abu Bakar. Kita kasih kepada Zainal Ali, kita benci kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Sahabat Rasulullah. Dia antara dengan dia dengan Sayyidina Ali sama masuk Islam dulu. Sama-sama lah kita. Sayyidina Ali zaman kanak-kanak, budak-budak masuk Islam, Abu Bakar dewasa. Okey, sama-sama masuk Islam. Dalam 4 hijrah masing-masing ada peranan tak? Sayyidina Ali ada peranan dia. Katanya dia tidur tempat Rasulullah, dia ada peranan dia. Sayyidina Abu Bakar ada peranan dia. Dia sediakan kenderaan dia bersama Rasulullah berhijrah dari Mekah. Nah, ada peranan. Sama-sama sahabat. Kemudian dari syuruh ke keluarga ayah pula, Rasulullah kahwin dengan anak Abu Bakar. Jadi Rasulullah menentu pada Abu Bakar. Sayyidina Ali sepupu Rasulullah, kahwin dengan anak Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali menentu Rasulullah bawa mentua. Kalau kira macam tu, pak mentua akan menentu siapa? Osang. Pak mentua Osang lah. Pak mentua Osang. Sayyidina Ali menentu. Pak mentua dia Rasulullah. Rasulullah pak mentua dia Abu Bakar. Nah, jadi kita tersadu lebih-lebih kan. Semuanya sahabat Nabi. Kami kasih kepada Sayyidina Ali, kami kasih kepada Abu Bakar. Kalau kita kata Abu Bakar buat salah, kita benci Abu Bakar. Maknanya Sayyidina Ali pun ada salah juga. Jadi kita kasih kepada semua. Ada kesilapan, biasalah kesilapan berlaku biasa. Abu Bakar bahkan ada silap dia. Sayyidina Ali pun ada silap, semua ada silap masing-masing. Sebab muatan bukan maksud. Ada kesilapan masing-masing. Tetapi kesilapan mereka itu terpadam dengan sebab jasa-jasa mereka, kebaikan mereka yang banyak. Orang kita ni dia suka tengoknya ni, dia suka tengok. Oh, kalau orang baik, kalau dia buat satu kesalahannya, mana nampak? Kebaikan yang selama ni dia buat ataupun kejahatan tu, yang satu tu nampak. Kejahatan tu yang nampak. Kan? Dia tak akan nampak lah kebaikan lah. Sepatutnya kita adil hukum orang ni. Nak hukum orang ni kita tengok kebaikan dia macam mana, kejahatan dia macam mana. Bila nampak, kita betul semua kata aqilu dawil hayati athra. Abaikanlah daripada orang yang baik, orang ada maruah tinggi ni, kegelinciran mereka sikit-sikit tu biarlah. Tak enak nak bising sangat. Memang biasa lah berlaku tu. Ya. Jadi Pak Masyarakat tu
kalau dia benci kepada sahabat Nabi, jangan kita bawa pahaman itu. Kita kena tolak pahaman yang membenci mana-mana sahabat sahabat Nabi, ya. Itulah. Saya dah jawab. Tambahan kepada Quran tu jangan. Tambahan kepada Quran tu, ya, dikatakan dia ada mushaf Ali itu mushaf Fatimah, ya. Yang katanya tiga kali ganda dari Quran yang ada. Quran yang ada hari ini 604 muka surat. Maksudnya tiga kali ganda, mana 1800 ataupun lebih. Jadi di mana Quran itu? Di mana? Sebab tak tahu kita tak jumpa, tak tengok. Kalau kau ada siapa pergi Iran ke, siapa pernah pergi Iran, kalau jumpa Quran yang macam tu, ataupun Quran itu kait, hilang, tak ada. Cuma dakwaan kata Quran yang sebenarnya tiga kali ganda lebih besar daripada Quran ini. Jadi di mana Quran ini? Wallahu'alam, betul-betul. Sebab itu Quran yang ada hari ini, bila kita kena kaji sejarah Quran yang ada hari ini sampai kepada kita, Quran yang ada hari ini telah ditulis pada zaman Rasulullah, lengkap, dihafal oleh ratusan para sahabat, ribuan para sahabat hafal Quran. Dengan buktinya hari ini budak-budak 10 tahun pun kalau tanah Arab pun boleh ada Quran. Budak-budak Melayu yang tak, kita tanya bahasa Arab, faham tak? Tanya dia tak faham bahasa Arab ayat tu, tapi dia boleh hafal 10 tahun, 11 tahun. Budak 15 tahun ambil Quran, tanya tafsir tak faham, tak faham dia tak apa, ya? Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada Quran. Jadi sahabat Nabi fasih bahasa Arab, mereka lagi mudah untuk hafal Quran. Jadi Quran dah ditulis, kemudian dihafal ni hati-hati dada-dada para sahabat. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar disalin lagi, simpan. Zaman Sayyidina Osman bentuk satu lajnah yang dikeluarkan oleh Zaid bin Sabit tu, tulis balik Quran. Cek balik, tengok sahabat ni yang tulisan yang ada. Okay, tulis balik, salin balik, kena tengok sahabat ni pula, tanya ada ayat kamu tinggal ada, tanya. Kemudian bila dah salin siap tu, salin hantar mushaf tu bawa ke negeri sekian, sekian, 6 naskah, 7 naskah. Para sahabat masih ada, para sahabat terima naskah Sayyidina Osman tu. Sayyidina Ali pun ada, Sayyidina Asmi, Ali pun terima naskah tu. Jadi bagaimana kita nak katakan Quran yang ada pada hari ini tak betul, ya? Bagaimana kita nak katakan itu? Kita lebih meyakini Quran yang ada pada hari ini mutawatir sampai kepada kita dengan cara yang tak perlu kita pertikaikan. InsyaAllah, ya? Wallah. Ada lagi ke? Ya. Islam tu, seseorang ketika Islam, bila dia mengaku Allah Tuhan, Muhammad tu Rasul. Tapi golongan Syiah ni, dia adakah dikatakan Islam bila dikatakan Allah itu Tuhan, Ali itu dia Rasul. Dan adakah dia mengatakan orang Syiah ini orang Islam atau tidak? Adakah kita boleh membela mereka dengan kesusahan? Allah. Balik kita nak hukum sama ada dia Muslim atau tidak, ini susah. Biasa dalam dunia ini kita hukum sebagai Muslim lah, sama ada Muslim tu Sunni ataupun Muslim tu Syiah, ya? Muslim Sunnah, Sunni ataupun Muslim Syiah, ya? Sebab dia masih lagi mengaku Allah Tuhan tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia masih lagi mengaku Muhammad tu sebagai Rasulullah, dan dia cuma tambah kelebihan Sayyidina Ali itu sebagai khalifah Rasulullah ataupun wakil Rasulullah ataupun wasi, penerima wasiat daripada Rasulullah tadi dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Saya kira para ulama, kebanyakan para ulama masih lagi menganggap golongan sebahagian besar daripada golongan Syiah ini sebagai orang Islam. Jadilah betul kita kata Muslim Sunni dan Muslim Syiah. Cuma barangkali ada yang melampau, barangkali ada yang melampau lah. Sayyidina Ali itu Allah Tuhan, ada juga tu. Itu asal itu dah out itu. Out, ya. Tengoklah banyak kumpulan, ya. Banyak kumpulan. Sebab tu dulu kalau tak salah Syiah Zaidiyah diterima lah. Syiah adalah kumpulan Syiah Ahmadiyah tu diterima untuk diamalkan. Ada penerimaan tu dulu, ya. Sekarang mungkin dah dibuang masalah-masalah payah orang nak bedakan Syiah sekian-sekian. Pakai ada masalah yang tertentu, ya. Jadi saya rasa kita menerima lah, lebih baik kita menerima. Kecuali kalau yang ulama-ulama dah putuskan ini dah keluar daripada Islam, nanti kita katakan kita keluar dari Islam. Kita tengok ciri dia tu, bukan semata-mata Syiah saja, tapi ada ciri khusus lagi kenapa mereka keluar daripada Islam. Jadi kalau kita boleh katakan